Anu luhur ngalap. Luhur. Geraham katilu kadua. Nah, lamun buat sakit gigi, anu lamun sakit gigi mana luhur? Kanan, luhur. Lamun luhur, di tajosna tidak dihanap luhur. Tapi lamun sakit gigi anu handap, ti luhur teh handap. Di tajosna. Posisinya kiri kanan sama kan? Hah? Kamu nu sakit anu kanan? Nya panu sakitnya mana? Sakitnya nu iya. Kanan ya. Kanan nu kanan. Ya dia tah ngambilna tengah-tengah ieu. Tengah ieu kan? Ambil tengah-tengahna tapi nu ieu na tang garis hitam jam putih. Antara garis hitam dan putih. Heeh, kan? Garis hitam dan putih. Lamun anu nyerina di luhur nu kanan nu luhur, balikeun ka rumah. Itu berapa cun masuknya, Pak? Setengah. Setengah cun. Sakit gigi nu di mana? Lamun nu sakit gigi nang di anu bawah, di luhur di balik. Di balik. Sama posisinya pos gitu, Pak. Di luhur. Terus tekniknya sal cun. Lamun sakit gigi untuk sakit gigi bisa dengan ditusuk jarum atau dengan dibetulkan? Salak leher biasa dengan dipijat kan? Oh iya siap ya. Dipijat ya. Tapi untuk kakinya kakinya payungnya iya siap tapi sekedap deh kayak nampusan dia cenurina ayah jemput kan cenurin jemput api di payung nih nah lukur iya lu masih ada jalan jalan capeknya kembali itu. Berdiri nih lutut. Ini kok berdiri nih lutut. Bukan saraf bibir di tulang leher. Biasanya kalau sakit anu tulang serpik C3 C4 dan dibetulkan biasanya C3 C4 juga berhubungan dengan gigi. Masuk gigi linu gitu kan. Anak lamun kanan ya kanan. Gitu kan. Diputar kan dia. Putar. Jadi angkat. Nah, kepala diangkat, ditekan. Jadi ini diangkat, ditekan. Dua. Tiga. Tekannya pakai kanan ya. Kita lagi sama. Tuh. Dua, tiga. Tidak ada. Jadi jangan. Berarti yang makan mas satu jari berarti ini ya di sini. Tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Tiga, antara ini. Tiga empat. Kan ini titik-titik bekam juga nih. Ini titik iya. Bekam kan ini satu. Di bawah nanti dia. Maksi. Sejajar berarti. Sejajar di tengah tapi di sini. Kan dorong. Kalau misalnya resikonya salah titik nih malah di sini itu apa-apa. Paling kalau ini truk ya sada jadi paling pusingnya hilang. Jangan apa hilang. Cuman ketika narik menekan ini ditarik ke atas. Tarik ke atas ininya. Ini juga dorong ke atas. Tangan kiri nekan tarik. Berarti artinya ini mah bukan dia bukan digerak dikituin kan, bukan. Ini mah ditarik diangkat gitu. Dorong. Iya. Angkat, dorong. Titik yang suka dipijit kan di bagian sini ya? Iya, titik yang sering dipijit di jalur ini yang sering pegel. Kan sering kalau cicilan pijit sih. Kucil, biasanya pegang. Biasanya kan lamun anu sakit gigi udah 2 minggu enggak sembuh-sembuh. Oh, pasti gigi jadi ada masalah. Udah truk langsung hilang sakitnya seketika. Namun udah belum nggak sabaraha lembar. Mak kamu yang kemarin yang sama itu bu praktek ke bu sa. Ini enggak ada yang disambut, Mbah. Enggak ada yang disambut. Tapi bagusnya yang jangan yang lewat, yang jatuh yang rumah kita. Karena belum hafal, yang paling dulu. Ketajaman. Mulai gombal.